Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa, jumpa lagi dengan channel saya. Oke, pada pagi hari ini saya akan berbagi pengalaman servis kerusakan TV Cina ini. TV Cina 21 inch, layar datar, mereknya Blue Sky. Langsung kita coba colokin. Ke lampu sudah berkedip dan on. Oke, suara sudah muncul ini, terlalu keras suaranya. Dan gambarnya tidak muncul ini, cuman suaranya saja. Oke, layar gelap sama sekali tidak muncul gambar. Oke, kita bongkar TV-nya. Oke, ini bagian dalamnya. Sudah kita bongkar TV-nya. Kita bersihkan. Dan sepertinya ini tercium aroma gosong-gosong ini ya. Kita coba dulu. Barangkali ada hubungannya dengan penyakit tidak ada gambar. Kita colokin dulu. Dan kita saksikan di situ ada asap. Kita lihat di sini ada asap. Kita lihat di kabel fokusnya ini keluar asap. Oke, langsung kita matikan dulu TV-nya. Oke, kita saksikan di sini gosong ini ya. Ini kabel fokus gosong. Apakah masih bisa kita akalin? Coba nanti kita bongkar dulu ini sebelah sini. Oke, sudah kita sambung. Kita akan mencobanya dulu apakah masih keluar asap. Dan nanti jika sudah tidak keluar asap, langsung kita lem pakai lem silikon silent. Oke, kita colokin. Dan masih keluar asap. Saya kira ini harus ganti flyback-nya ya. Karena keluar asapnya ini dari retakan ini. Oke, langsung kita ganti flyback-nya saja. Kita lepas kopnya. Jangan lupa untuk melepas kop, kita menggunakan cara yang aman seperti ini. Kita capitkan prop hitam, lalu kita korsletkan di sini untuk menghilangkan tegangan tingginya. Ya, sudah hilang tegangan tingginya. Oke, untuk flyback memang sudah harus pensiun ini. Kita saksikan di kulitnya ini sudah retak-retak seperti ini, keriput. Oke, saya cari flyback-nya dulu. Saya skip dulu videonya. Oke, ini sudah saya belikan flyback-nya. Serinya BSC27T1051N. Ini khusus untuk TV Cina Slim. Oke, sekarang langsung kita coba. Oke, kita colokin.
Oke, TV sudah hidup. Dan sepertinya sangat tenang ini ya, playbacknya. Tidak ada yang bocor, tidak ada suara sama sekali di playback. Kita lihat gambarnya. Oke, TV sudah normal dan gambarnya lumayan celing ini. Oke, memang yang rusak cuma flyback-nya dan tidak bisa kita lem karena memang sudah parah. Langsung kita ganti yang baru. Oke, cukup sekian video saya untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.